Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang teorema Demoiver dan bagaimana cara menggunakan teorema Demoiver itu untuk menyelesaikan masalah-masalah olimpiade matematika berkaitan dengan polinom. Kali ini kita lanjutkan, masih berbicara tentang aljabar, juga masih berbicara tentang polinom, tapi dengan pokok bahasan yang lain, yaitu rumus Newton-Dirac. Dan kita akan buktikan mula-mula rumus Newton-Dirac dan kita gunakan rumus Newton-Dirac ini untuk menyelesaikan masalah-masalah olimpiade matematika yang berkaitan tentunya dengan rumus Newton-Dirac tadi. Oke, kita langsung saja kepada bunyi rumus Newton-Dirac atau teorema Newton-Dirac. Diberikan bilangan bulat positif N dan diambil sembarang bilangan kompleks, katakanlah X1, X2, sampai XN, dan didefinisikan untuk setiap K bilangan bulat positif. EK sama dengan X1 pangkat K plus X2 pangkat K bla 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 sampai plus XN pangkat K. Oleh karena itu, kalau K-nya kita ambil 1, maka P1 itu tidak lain adalah sama dengan X1 tambah X2 bla bla sampai XN. Kalau K-nya kita ambil 2, maka P2 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat bla 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 sampai XN kuadrat. Oke, bisa saja K ini kita ambil sama dengan 0, ya. Kalau seandainya K sama dengan 0, maka harus ada syaratnya bahwa X1, X2 sampai KN ini tidak boleh 0, karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Jadi kalau X1, X2 sampai KN tidak 0, maka P0 itu tidak lain daripada alfa 1 tambah 1 tambah 1 sampai N kali. Jadi kita dapatkan P0. Jadi kalau K sama dengan 0, maka P0 sama dengan penjumlahan 1 sebanyak N kali, yaitu P0 sama dengan N tadi. Juga kita definisikan N0 sama dengan 1, S1 sama dengan X1 plus X2 bla 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 sampai XN. X2 kita definisikan sebagai jumlah semua perkalian setiap dua elemen dari X1, X2 sampai XN tadi. Kemudian E3 juga kita definisikan adalah jumlah semua perkalian setiap tiga perkalian bilangan dari S1 sampai XN tadi, dan seterusnya juga sampai ke N. N tadi tentunya adalah perkalian dari X1 kali X2 sampai XN tadi. Sedangkan R, ya, indeks R lebih besar daripada N, di mana R lebih besar dari N, nilai R tadi sama dengan 0. Jadi kurang sama dengan. Jadi R sama dengan 0 kalau R-nya lebih besar daripada N. Kemudian dari sini kita bentuk sebuah polinom, set polinom dibentuk sebuah polinom PT sama dengan P pangkat N plus AN minus 1 dikali P pangkat N minus 1 bla 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 plus A1T tambah A0. Ya, katakanlah kalau ini memiliki akar-akar X1, X2 sampai XN. Karena X1, X2 sampai XN ini merupakan daripada akar-akar polinom PT, sudah pasti maka faktor-faktor daripada PT ini, ya, adalah T-X1, T-X2, sampai T-XN. Karena di sini PT ini adalah polinom monik, yaitu leading koefisien 1, maka PT itu dapat dinyatakan sebagai perkalian semua faktor-faktor liniernya, yaitu PT sama dengan T-X1 dikali T-X2 dikali T-X3 seluruh sampai T-XN. Ya. Oke. Akibatnya apa? Maka PT sama dengan T pangkat N min S1 dikali T pangkat N min 1 plus E2 dikali T pangkat N min 2 bla 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 sampai min 1 pangkat N dikali N. Kenapa? Tadi PT tadi, yaitu PT sama dengan TN plus AN min 1 kali TN min 1 bla bla sampai A0 tadi memiliki akar-akar X1, X2 sampai XN. Akibatnya apa? Maka jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 sampai XN itu, ya, tidak lain daripada adalah min AN min 1 per 1. Ya, jadi min AN min 1 itu sama dengan X1
S1 tambah S2 sampai AN. Sedangkan S1 sendiri tadi kita definisikan adalah sama dengan X1 tambah X2 bla 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 sampai A sampai XN. Jadi S1 sama X1 tambah X2 tambah X3 bla 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 sampai XN. Oleh karena itu maka AN min 1 sama dengan min S1. Jadi kita peroleh AN min 1 dapat diganti dengan min S1. Demikian juga perkalian jumlah semua perkalian setiap dua elemen dari akar-akarnya X1 sampai N tadi itu tidak lain daripada menurut teorema Pita adalah sama dengan AN-2/1. Itu sama dengan AN-2 saja. Padahal E2 tadi merupakan ya jumlah semua perkali setiap perkalian dari apa? Dua akar-akar yang berbeda. Ulangi tadi jumlah semua perkalian setiap perkalian dua akar-akar berbeda ya itu sama dengan adalah AN-2/1. Sedangkan E2 juga kita definisikan tadi adalah perkalian jumlah semua setiap perkalian dua ya dua elemen-elemen berbeda dari X1, X2 sampai XN. Dan tadi X1, X2 sampai XN akan daripada PT. Oleh karena itu E2 pasti sama dengan AN-2. Jadi AN-2 bisa kita ganti dengan E2 dan seterusnya. Sedangkan kita ketahui juga X1, X2 sampai XN itu adalah akar-akar daripada PT. Akibatnya PX1 sama dengan 0, FX1 sama dengan 0, FX2 sama dengan 0, FX3 sama dengan 0, sampai FXN sama dengan 0. Jadi kita peroleh apa? FX1 sama dengan X1 pangkat N min S1. Ya, kita substitusikan saja. X1 pangkat N min 1, bla 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 sampai min 1 pangkat N. Sampai pada apa? FXN sama dengan 0. Kita substitusikan N-nya ya T diganti dengan N, kita peroleh XN pangkat N min X S1 dikali XN pangkat N min 1 bla 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 sampai min 1 pangkat N dikali N sama dengan 0. Jadi persamaan-persamaan FX1 sama dengan 0, FX2 sama dengan 0 dan seterusnya sampai FXN sama dengan 0 kita jumlahkan saja, maka kita peroleh X1 pangkat N ditambah X2 pangkat N dan seterusnya sampai N pangkat N itu tidak lain dan sama dengan PN. Karena definisi daripada PN adalah X1 pangkat N ditambah X2 pangkat N dan seluruh sampai XN pangkat N. Bikin juga min S1 dikali X1 pangkat N min 1 tambah min S1 kali X2 pangkat N min 1 blablabla sampai min S1 dikali XN pangkat N min 1. Kita jumlahkan semuanya itu maka kita peroleh adalah min S1 dalam kurung X1 pangkat N min 1 X2 pangkat N min 1 dan seterusnya sampai xn pangkat n 1 dan itu adalah definisi daripada n 1 maka kita peroleh ya peroleh apa min s1 dikali pn 1 dan seterusnya sampai pada min 1 pangkat n dikali n min 1 ditambah min 1 pangkat n dikali n dan seterusnya sampai tambah ya min 1 pangkat n dikali n ya karena dari sama min 1 pangkat n kali N pangkat N itu sama semua untuk setiap persamaan maka nilai penjumlahannya adalah N dikali min 1 pangkat N dikali N sama dengan 0. Oleh karena kita peroleh apa? K dikali EK sama dengan EK min 1 P1 min EK min 2 kali P2 bla 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 min 1 pangkat N N0 kali EK tadi. Perhatikan di sini. Halo E1 kita ganti dengan EK-1, tentunya PN-1 berganti dengan P1. Karena perhatikan di sini, N bilangan bulat, K bilangan bulat. Selisih antara N-1 dan 1 adalah N-2. Oleh karena itu, kalau di sini EK-1, E1 diganti EK-1, maka selisihnya ya antara indeks E dengan P ini harus juga K-2. Oleh karena itu, P-nya harus milik indeks 1. Demikian juga di sini. E2 kali PN-2 selisih indeksnya adalah N-4.
Kalau E2 kita ganti kamin 2 tentunya agar selisihnya sama dengan kamin 4, maka indeks dari P juga harus 2. Dan seterusnya, maka kita telah memperoleh sebuah rumus atau teorema yang disebut dengan Newton jerat. Nah, demikianlah bukti tentang Newton jerat tadi. Teorema Newton jerat, yaitu K dikali EK. Itu sama dengan apa? EK min 1 kali P1, min EK min 2 kali P2, dan seterusnya sampai min 1 pangkat N dikali N0 kali PK. Oke. Tibalah sekarang giliran untuk menggunakan teorema jerat Newton tadi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal olimpiade matematika yang terkait dengan suku banyak. Soal nomor 1, misalkan x plus y sama dengan 2 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, tentukanlah x pangkat 5 plus y pangkat 5. Karena setiap bilangan real itu kalau dikuadratkan mesti lebih besar sama dengan 0. Nah, sedangkan kita temukan di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan min 4. Oleh karena itu x dan y ini pasti bukan bilangan real, pasti bilangan kompleks yang bukan real. Oke, kita mulai saja ya, bagaimana cara menerapkan teorema jerat Newton untuk menyelesaikan masalah ini. X plus y sama dengan 2, ini kita anggap sebagai P1 nya kemudian P2 nya kita anggap sebagai x kuadrat plus y kuadrat. Nanti kita cari P3-nya, kita cari P4-nya, sampai nanti kita cari adalah P5-nya. P5-nya apa? X pangkat 5 plus Y pangkat 5. Kita mulai dari E1. E1 menurut teorema jerat Newton sama dengan N0 dikali P1. 1, 0. Ya. Kita sudah ketahui N0 tadi didefinisikan sama dengan 1, P1-nya adalah 2. X plus Y itu adalah P1. P1 sama dengan X pangkat 1 plus Y pangkat 1. Maka kita perolehlah S1 nya sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke E2 nya menurut teorema jerat Newton, K dikali EK sama dengan EK min 1 dikali P1 dan seterusnya. Maka kita perolehlah 2 E2 sama dengan S1 P1 min N0 E2. Perhatikan ini, E2 S1 N0, kemudian P1 P2, kemudian berselang-seling negatif, positif dan seterusnya. Kita ketahui tadi S1 adalah 2, sedangkan P1 adalah 2, N0 adalah 1, sedangkan P2-nya ini tadi adalah ya tidak lain daripada nilai E kuadrat plus Y kuadrat yang sama dengan min 4. Nah, kita perolehlah ya S1, 2, dikali P1, 2, 4, kemudian min N0, min 1, ya min 1 dikali P2, min 4. Jadi min 1 kali min 4 adalah 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Maka kita perlu apa? E2-nya sama dengan 4. 8 dibagi 2. Kita beralih kepada E3. Karena di sini N-nya sama dengan 2. Sedangkan di sini indeks daripada E di sini 3 lebih besar daripada N, yaitu 2 tadi. Maka E3-nya ini harus sama dengan 0. Jadi E3 sendiri sama dengan E2 kali P1 min S1 kali P2 plus N0 E3. Menurut teorema jerat Newton. Jadi E3, E2, P1, N0. Kemudian P1, P2, P3. E-nya indeksnya semakin lama semakin mengecil, sedangkan indeks P-nya semakin lama semakin membesar. Ya, sampai pada N0 saja. Ya. Jadi indeksnya sampai pada N0 saja. Maka kita peroleh apa? Kita peroleh E2-nya tadi kita sudah dapatkan adalah 4. Jadi 4 kali 2. P1. Itu adalah 2, 4 kali 2. Sedangkan S1-nya tadi adalah nilainya adalah 2 dikali ya P2. P2-nya adalah min 4. Jadi kita peroleh min 2 dikali min 4. Tambah N0. N0-nya 1 dikali P3. P3 yang kita cari. Jadi kita peroleh apa? 0 sama dengan ya 8 ditambah 8 tambah P3, maka P3-nya itu sama dengan min 16. Jadi P3 plus 16 sama dengan 0, maka P3 sama dengan min 16. Kemudian kita lanjut kepada P4, mencari P4. Sudah pasti tadi E4, E3 ini sama dengan 0, karena 4, 3 ini lebih besar daripada 2. Maka kita boleh, ya berselang-seling saja, E4, E3, E2 sampai E0. Kemudian P1-nya meningkat indeksnya, P1, P2, P3, P4. Indeks daripada meningkat P1, P2, P3, P4.
Kemudian tandanya negatif, positif, negatif, selang-seling. E4-nya 0, E3-nya 0. Kita peroleh lagi min E2. E2-nya kita peroleh tadi berapa? 4. Jadi min 4 ya, dikali P2. E2-nya min 4. Min 4 kali min 4 adalah 16. E1 kita dapatkan tadi adalah E2. Kemudian kita kalikan dengan P3-nya. P3-nya 16. Jadi 2 kali min 16 adalah min 32. Min 32 tambah 16 adalah min 16. Kemudian min E0. E0-nya 1. Min 1 kali P4. Kita peroleh min 16 tambah min 32 min P4 sama dengan 0. Jadi kita peroleh apa? 0 sama dengan 0 sama dengan min 16. 0 sama dengan min 16 min P4. Jadi kita peroleh apa? P4-nya sama juga dengan min 16. Selanjutnya, kita akhirnya tiba kepada P5, yaitu adalah X pangkat 5 plus Y pangkat 5 yang kita cari. Maka menurut, sekali lagi menurut teori material Newton, ya, kita peroleh apa? 5E5 sama dengan E4 kali P1 min E3 kali P2 plus E2 kali P3 min E1 kali P4 tambah E0 kali P5. E5, E4, E3, E2, E1, E0, P1, P2, P3, P4, P5. E5 ini, E4 dan E3-nya ini adalah 0. Karena lebih besar daripada 2. Jadi kita peroleh 0 sama dengan. Ini karena 0, E5, E4, 3, 0. Maka 0 sama dengan. 0 sama dengan adalah E2 kali P3 min E1 kali P4 tambah E0 kali P5. Jadi kita peroleh E2-nya adalah 4. Ya. Sedangkan P3-nya adalah 16. 4 kali min 16 adalah min 64. Min 4. Kemudian S1-nya adalah 2. Jadi adalah min 2. Dikali berapa? Dikali P4 min 16. Min 2 dikali min 16 adalah 32. Kemudian N0-nya 1. 1 kali P5, P5. Maka kita peroleh 6. Min 64 tambah 32. Min 64 tambah 32 adalah min 32. Jadi kita peroleh apa? 32 min 32 plus P5 sama dengan 0. Min 32 plus P5 sama dengan 0. Maka kita peroleh P5-nya yaitu 32. Jadi kita sudah dapatkan nilainya yaitu X pangkat 5 plus Y pangkat 5 sama dengan 32. Oke, permasalahan ini pun dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema De Moivre yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita selesaikan saja. Kita ketahui X plus Y sama dengan 2. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan min 4. Oleh karena itu, Y dapat dinyatakan sebagai 2 min X. Dan kita substitusikan saja ke Y-nya ini. Maka kita peroleh X kuadrat plus Y 2 min Y, 2 min X kuadrat. X kuadrat plus 2 min X kuadrat sama dengan min 4. Jadi kita peroleh X kuadrat plus 2 min X kuadrat sama dengan min 4. X kuadrat ditambah min X kuadrat. Kuadrat jadi 2 X kuadrat. 2 kali min X kali 2 min 4 X. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Ditambah 4 jadi 8. Jadi kita peroleh apa? 2 X kuadrat min 4 X plus 8. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Kita peroleh X kuadrat min 2 X plus 4. Maka kita carilah akar-akarnya. Dari X kuadrat min 2 X plus 4. Yaitu tadi kita cari tentunya X dan Y-nya nih. Maka dengan menggunakan rumus ABC kita peroleh X-nya sama dengan 2. Ya, 2 min min 2 min B min min jadi min B ini min min 2 2 ya, kemudian akar D, D jadi D A B kuadrat min 4 AC ya, B kuadrat min 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 4 jadi kita peroleh apa? 4 dikurang 16 min 12 jadi kita peroleh X sama dengan 2 2 plus akar min 2 plus per 2. Akar min 12 itu bisa kita jabarkan menjadi akar min 1 dikali akar 12. Akar 12 adalah 2 akar 3. Akar min 1 dinyatakan dengan I. Jadi kita peroleh X sama dengan 2 plus I kali 2 akar 3 per 2. Maka kita peroleh 1 plus I akar 3. Oleh karena itu, kalau si Y tadi itu adalah ya sekali lagi konjugat daripada si X tadi. Ya. Kenapa? Karena X dan Y itu adalah akar-akar daripada X kuadrat min 2X plus 4. Maka kita langsung dapatkan Y-nya
dengan cara mengganti plus ini, ya 1 plus i akar 3 kita ganti plusnya di sini dengan min, ya kita dapatkan i-nya sama dengan 1 min i akar 3. Kemudian ini kita ubah menjadi bentuk polarnya. Kita cari dulu modulus x, modulus y-nya. Modulus x-nya, modulus y-nya sudah pasti sama, yaitu akar 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat, yaitu adalah 2. Kemudian kita cari sudut petanya. Karena di sini kita anggap sebagai titik 1,1 x plus ya apa? Y, titik y-nya adalah akar 3, x-nya 1, maka tangan teta sama dengan akar 3. Karena dikurang 1, maka kita dapat tetanya sama dengan pi per 3. Kemudian di sini y-nya jelas dia adalah di kuadran, ya kita anggap sebagai sebuah titik 1,1. 1,1 itu di kuadran keberapa? Ke keempat. Keempat. Jadi kalau demikian, tangan teta sama dengan min akar 3 per 1, min akar 3, sedangkan tetanya di kuadran keempat, maka kita peroleh adalah tetanya sama dengan 2 pi dikurangi apa? 2 pi per 3. Kita peroleh apa? Kita peroleh 5 pi per 3. Jadi akhirnya kita peroleh bentuk pola daripada si X tadi, yaitu adalah 2 dikali cos pi per 3 plus pi sin pi per 3, atau ditulis dalam bentuk eksponennya 2 dikali E pangkat pi per 3 I, sedangkan si Y-nya adalah 2 cos 5 pi per 3 ditambah I sin 5 pi per 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali E pangkat 5 pi per 3 I. Selanjutnya kita cari aja X pangkat 5, kita cari juga Y pangkat 5, maka oleh apa? X pangkat 5 itu adalah 2 pangkat 5 32, kemudian E pi per 3 I kita pangkat 5 adalah E pangkat 5 pi per 3 I. Selanjutnya I yang kita pangkat 5, 2 pangkat 5 32, E pangkat 5 pi per 3 I, jadi kita pangkatkan menjadi, pangkatkan 5 menjadi apa? E pangkat 25 pi per 3. Jadi 5 pi per 3 dikali 5, 25 pi per 3. Dan ya, kita peroleh apa? 32 dalam kurung E pangkat 5 pi per 3 I ditambah, ditambah apa ini? Ditambah 25 pi per 3 I. Kita ketahui tadi 25 pi per 3 itu dapat dinyatakan dalam bentuk apa? 25 bagi 3, 8 sepertiga. Jadi 8 pi plus sepertiga pi. Ya, karena kita dapat nyatakan dalam bentuk 8 pi plus sepertiga pi, 8 pi ya plus sepertiga pi, maka oleh karena itu E pangkat 25 pi per 3 ini dapat disederhanakan menjadi E pangkat pi per 3 I. Selanjutnya kita tulis kembali dalam bentuk polarnya. Jadi E pangkat 5 pi per 3 I ini adalah cos 5 pi per 3 plus I sin 5 pi per 3, sedangkan E pangkat pi per 3 I adalah cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Kita ketahui cos 5 pi per 3 ini adalah sama saja dengan cos 300 derajat, itu setengah. Kemudian cos pi per 3 adalah cos 60 derajat, itu setengah, setengah tambah setengah 1. Kemudian sin 5 pi per 3 itu sama saja dengan sin 300, yaitu nilainya sama dengan min akar 3, sedangkan sin pi per 3 sama saja dengan 60 derajat, nilainya adalah akar 3. Min akar 3, ya, min akar 3 i ditambah akar 3 i adalah 0. Maka kita peroleh x pangkat 5 plus y pangkat 5 tidak lain nilainya adalah 32 dikali 1, yaitu 32. Maka kita sudah mendapatkan apa? Mendapatkan nilai X pangkat 5 plus Y pangkat 5 sama dengan 32. Jadi kita sudah menggunakan teorema De Moivre untuk menyelesaikan soal ini. Juga kita sudah menggunakan teorema Newton-Girard untuk menyelesaikan soal ini. Jadi soal ini bisa diselesaikan dengan teorema Newton-Girard, juga bisa diselesaikan dengan teorema De Moivre. Oleh karena itu sekarang silakan untuk latihan-latihan soal, sedangkan latihan-latihan soalnya sama dengan latihan soal yang saya sudah share, yaitu ada latihan soal tentang
pembahasan teorema Dumas-Weaver dan teorema Newton Girard yang sudah saya share pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita ingatkan kembali soal-soalnya. Ini soal-soalnya. Jadi, perhatikan di sini, materinya aljabar, submaterinya Dumas-Weaver dan Newton Girard. Di sini semua soal yang ada di sini adalah berkaitan dengan teorema Dumas-Weaver dan teorema Newton Girard. Jadi silakan kalian identifikasi yang mana soal-soal mana yang bisa digunakan digunakan teorema mana yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Mungkin soal nomor 1. Soal 1 ini silakan dicek identifikasi manakah di antara dua teorema ini bisa digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 misalnya. Soal nomor 2 ya. Atau soal nomor 9 ini, nomor 11, nomor 12. Ya, silakan soal demi soal silakan diidentifikasi. Kemudian gunakan teorema Dumas-Weaver dan Newton Girard tadi untuk menyelesaikan soal-soal tadi. Ada yang bisa diselesaikan dengan teorema Newton Girard, ada yang bisa diselesaikan dengan teorema Dumas-Weaver, atau mungkin saja bisa diselesaikan dengan dua cara ini, silakan. Oke, demikian saja. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.